kita mengubah nilai mutlak berikut. AX kurang 1, kita hilangkan nilai mutlaknya, mengalihkan positif dengan negatif. Jadi ini X kurang 1 untuk X besar sama dengan dari 1. Jadi ini X, karena ini dikali negatif, jadi negatif nih. Jadi ditambah 1 untuk X kecil dari 1. Ini lagi. Ini 2X ini tetap untuk kali positif. Untuk X besar sama dengan dari 6 bagi 2, 3. Ini min 2X ditambah 6 untuk X kecil dari 3. 2X kurang 6 ditambah X kurang 1. Jadi kita jabarkan satu-satu dulu. 2X kurang 6 2X kecil dari 3. Terus yang X kurang 1 X kurang 1 untuk X besar sama dengan dari 1, terus min X tambah 1 untuk X kurang dari 1. Terus kita ambil dulu yang ini kecil, yang paling kecil yang kita gunakan. X kecil dari 1. Kalau kecil berarti ini kita dulukan. Min 2X tambah 6 ditambah min X tambah 1. Min X min 2X jadi min 3X 6, 7. Untuk 1 kurang dari X kurang dari ini 3. Jadi yang kurang dari 1 nih kita pakai min 2X tambah 6 ditambah jadi ini yang positif, ini yang besar, jadi X kurang 1 sama dengan min X ditambah 5. Terus X kecil dari 3, besar dari tiga. Jadi yang positif aja, 2X kurang 6 ditambah X kurang 1, 3X dikurang 7. Nah, ini lagi untuk pengurangan, hampir sama dengan yang di atas. Jadi X kurang 1 dulu, kecil dari 1, jadi min 2X ditambah 6 dikurang, ini kurang, sebab ini kurang. Jadi min X ditambah 1 sama dengan min 2X ditambah 6 ditambah X dikurang 1 sama dengan min X tambah 5. Terus 1 kurang dari X kecil dari 3. Jadi min 2X ditambah 6 dikurang X kurang 1. Jadi min 2X ditambah 6 kurang X tambah 1 sama dengan min 3X tambah 7. Terus X
besar sama dengan dari 3. Jadi ini 2, 2x dikurang 6 dikurang x kurang 1. Jadi 2x dikurang 6 dikurang x ditambah 1 sama dengan 2x x dikurang 5.